Halo, selamat pagi agan-agan semua. Kali ini aku mau ganti mounting mesin atau dudukan mesin. Karetnya sekaligus mountingnya yang ke sasis. Nah, ini udah dibelikan yang baru. Kiri kanan ya. Ganti. Nah, ini karetnya. Karetnya baru. Nah, ini karetnya yang di sini. Nah, ini ke sasisnya baru. Ini sini karetnya. Ininya juga diganti karena utus. Tapi ini yang sebelah sana di sini. Patah karena apa ya? Posisinya ini rendah, jadi sering nyangkut mungkin semen, polisi tidur atau apa. Nah, ini sampai bengkok gini. Nah, ini sering nyangkut nih, sini nyangkut. Lagi pasang nih bang. Nah, ini sampai begini, coba kita lihat di bawah. Lagi pemasangan. Nah, ini di sini yang parah tadi. Ini sih aman. Cuman sama orangnya diganti juga yang baru sekalian. Nah, ini udah diganti yang baru. Sekarang mau dipasang mountingnya. Ini tadi juga bautnya patah. Bautnya udah dol. Diganti juga dengan yang baru. Jadi dia jelaskan udah duduk lagi. Karena yang aslinya tuh dol, jelek, bengkok-bengkok juga sudah. Saya pasang. Bisa? Bisa. Ya, posisi antara mesin dengan ini. Kayaknya masih dinaikkan dulu, Mi. Didongkrak dulu mesinnya. Iya. Dongkrak mesin. Oh, salah, Mi. Sini biar aku aja. Naikkan dulu. Oke. Masuk ah? Lagi dikit lagi. Main kayak ini. Iya. Bro, tadi terbalik. Ternyata yang pertama tadi mountingnya yang di sini. Nah, ini udah masuk. Mountingnya. Tinggal pasang baut. Pasukan. Dah. Saya sebelah sini. Sip, sudah. Cepat dah. Nah. Keluar. Ya. Itu di mesinnya. Bautnya di bawah semua kayaknya. Wah, nggak apa-apa. Rembesan. Pas aja kan buat nyemit. Baru. Berapanya bilang? Nah, ini untuk yang sebelah sini di sana sudah. Sekarang ini posisinya gini. Nah, ini yang ke mesin. Kenapa tidak masuk? Waduh, pabrik ini tidak dimasukkan dulu nih. Mungkin minta dipukul dikit ke dalam.
biasalah. Barang-barang KW kayak ini ya. KW apa sih KW? Selesai, dia kuat lagi nanti. Tapi ini bagus sebenarnya mas ini. Oh, ada bengkokan juga sedikit. Bengkok. Ini sudah terpasang. Jadi agak susah tuh ini aja sih dikit. Enggak juga susah banget sih, pasangkan bautnya tuh ada dua. Main dongkrak. Tinggal tapi mainkan dongkrak, naik turunkan, geser-geser ini ya pas. Sebelah sini sudah duduk. Tinggal sini. Kita dudukkan juga. Kuncinya sampai patah loh. Patah. Masuk gini nih, lurus. Oh, come on, man. Nah, ini sekarang pelepasan yang sebelah sini. Jangan lupa didongkrak dulu. Karena kalau nggak dongkrak hasilnya turun. Dan ini penopangnya. Kunci 14 nih. Bengkok-bengkok juga sudah itu anunya di atas sana. Ininya. Iya. Iya. Si besinya. Nah, ini komparasinya. Perbandingan yang lama dan baru. Ini ya. Ininya bekas dilas juga, bengkok patah kali ini. Sama ya, ini di sini. Tipis, platnya tipis, tipisnya, makanya mudah bengkok karena tipis sekali platnya. Sekarang kita coba pasang, Mi, pasang Mi. Ini kencangin dulu lah. Tidak usah, berarti nggak jatuh. Satunya. Bornya. Bor yang ini, mountingnya. Situ enggak ada tuh sana. Ini. Ini satu. Nih, ambil aja. Hah? Kita lihat. Ini banyak nah, eh. Oh, nanya, oh iya itu lah, itunya. Oh, ada ringnya. Itu bagus ya, anunya. Mana? Iya. Kondisinya bagus, bautnya masih. Yang di sini tadi dol, jadi dijelaskan baut. Nah, ini pemasangannya. Biarkan. Pasang satu bautnya. Gasnya kenapa ini? Enggak pas kemarin tuh sekarang. Kan ngabis ganti labrak. Tinggian lah. Rendah kan? Enak aja kok. Pasang karetnya.
jepit. Ringnya ada nggak? Oh ada ya. Ganti kabutnya? Biar aja itu, aslinya itu. Ini kan oli pula. Nah, ini mengkok guys. Pilas. Kita coba pukul-pukul buat ngeratakannya. Pilas. Gini. Kuat-kuat nih. Sekali tapi kuat gitu. Ya. Terus. Lumayan. Bentar. Lagi. Bentar. Sini lagi. Sini. Maaf, pegeram. Nah ini habis kita pukul-pukul, kita rata-ratain lumayan lah sedikit. Nanti kalau enggak pas tinggal di setel-setel lagi di mana kurangnya. Coba pasang dulu. Mounting, sama dudukan mesinnya sudah selesai. Jadi agak rumit sih masang ini karena kan bengkok, jadi kita mesti dorong-dorong pakai sungkit biar pas lubang bautnya dengan bautnya. Bautnya bisa masuk. Tapi sekarang sudah, ini sudah kuat. Waktunya mau uji coba, tapi sayangnya ini nggak dibelikan orangnya juga karena ini sudah ada yang lepas. Oke, kita coba.